Emangnya jadi content creator itu enak ya? Nah, kalau misalkan kamu berpikir content creator itu enak-enaknya aja, di video ini saya akan bahas 3 tantangan terbesar menjadi content creator. Tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi teman-teman bersama saya Shawn Andreas dari upgrade.id dan hari ini kita akan bahas 3 tantangan terbesar menjadi content creator, teman-teman. Jadi di video lainnya kita sudah sempat bahas kalau misalkan kenapa kamu harus jadi content creator, enaknya apa, manfaatnya apa, kamu bisa kerja dari mana aja, dan lain sebagainya. Tapi di video kali ini saya akan coba share teman-teman hal-hal yang nggak enak. Agar teman-teman nanti jadi content creator, saat jadi content creator teman-teman nggak shock nih. Loh, kok gini ya, kok nggak semudah itu ya. Nah, saya akan coba share ke teman-teman tantangannya apa aja ya. Nah, ini juga berdasarkan pengalaman saya teman-teman selama kurang lebih dari sejak 2020 ya. Jadi 4 tahun lah ya membangun sebagai content creator teman-teman, khususnya di copywriter, tentang copywriting teman-teman, entah itu kayak di Instagram, TikTok, ataupun Threads teman-teman ya. Jadi selama 4 tahun itu ya lumayan teman-teman, walaupun asam garamnya belum terlalu banyak sama yang lain, tapi lumayan lah bisa sharing beberapa hal ke teman-teman. Apa nih yang bisa jadi jebakan-jebakannya, apa yang harus teman-teman perhatikan, nah itu yang akan saya sharingkan ke teman-teman di sini. Yang pertama, teman-teman, teman-teman wajib tahu bahwa sumber penghasilan content creator atau penghasilan content creator itu nggak pasti, ya. Jadi perlu diingat, teman-teman, jadi content creator itu nggak ada yang pasti, oke? Nah, saya di sini nggak bilang bahwa yang pasti itu enak juga, ya. Nggak juga, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman harus punya mindset bahwa content creator itu ya profesional, gitu kan, pebisnis. Yang mana beda kalau misalkan teman-teman kerja sama orang. Yang mana kalau misalkan teman-teman kerja sama orang, ya teman-teman setiap bulannya ada penghasilannya gitu kan, ada apa gaji setiap bulannya. Kalau content creator itu nggak ada teman-teman ya. Jadi kadang-kadang teman-teman, nah ini jebakannya adalah teman-teman harus berpikir bahwa kalau misalkan kita bulan ini bisa jackpot misalkan ya, katakanlah oh brand placement-nya banyak nih, banyak sumber income masuk bulan ini Januari misalkan atau Februari ya, bulan depan teman-teman itu belum tentu sama, oke? Jadi misalkan teman-teman bulan Februari bisa dapat puluhan juta misalkan, oke? Nah, teman-teman harus tahu, bulan depan itu belum tentu teman-teman bisa dapat 10 juta. 10 juta atau puluhan juta lagi. Jadi, pentingnya di sini untuk teman-teman manajemen finansial, gitu kan. Jadi, gimana caranya? Ya, teman-teman menggunakan uang sebijak-bijaknya, gitu. Jadi, kalau misalkan teman-teman dapat 10 juta bulan ini, bulan depan kalau misalkan nggak ada job sama sekali, atau bulan depan nggak sampai 10 juta, setidaknya teman-teman masih punya tabungan. Jadi, nggak, jangan difoya-foyakan atau dihabis-habiskan karena nggak ada sumber penghasilan yang pasti teman-teman ya. Itu jebakan yang pertama, tantangan yang pertama teman-teman, oke? Apalagi kalau misalkan teman-teman di sini adalah content creator yang penghasilannya hanya dari brand placement ya, atau endorse misalkan, atau mungkin paid promote mungkin, atau mungkin apa ya, pokoknya yang berhubungan tentang brand placement. Jadi kontrolnya itu nggak di diri sendiri teman-teman kan. Jadi teman-teman itu kan sesuatu yang nggak bisa kendalikan. Contohnya seperti ini. Kalau bulan Februari kamu bisa dapatkan 5 endorse, oke? Kan oke lah, lumayan lah ya. Apakah bulan depan kamu bisa mendapatkan 5 endorse lagi? Dan endorse itu kan biasanya datang bukan dari kendali kita, tapi ya tiba-tiba brand aja yang menghubungi kita. Jadi agak tricky teman-teman kalau misalkan kita sebagai content creator itu punya sumber apa, mengharapkan sumber penghasilan yang pasti dan stabil, itu pasti agak ada naik turunnya pasti ya. Jadi entah itu mungkin 3 bulan pertama atau 6 bulan pertama pasti nggak stabil teman-teman ya, dan nggak ada jaminan stabil juga. Makanya itu tantangan yang pertama. Jadi kalau misalkan nih teman-teman di sini, oh saya ini lagi kerja mas, kerja di kantor gitu kan, apakah saya harus langsung resign langsung jadi content creator aja? Kalau menurut saya teman-teman kurang bijak sih. Ada baiknya teman-teman sambil jadi kerja di kantor, teman-teman sambil meluangkan waktu untuk teman-teman bangun konten, teman-teman bangun personal branding, teman-teman bangun bisnis. Baru saat dirasa bisnis itu sudah secure, bisnis itu sudah bisa nutup lah penghasilan, nutup pengeluaran teman-teman, apa cicilan teman-teman bisa nutup, biaya gaya hidup teman-teman bisa nutup, teman-teman mulai boleh nih memikirkan untuk yang lain. Tapi kalau sekarang, kalau misalkan teman-teman baru kerja, misalkan atau udah kerja, dan teman-teman baru merintis jadi content creator, saran saya tidak langsung resign, teman-teman. Karena itu yang saya lakukan dulu, ya. Jadi, waktu dulu kerja sama orang, ya, terus semangat, tiba-tiba bikin konten, langsung resign. Itu kurang bijak, teman-teman, ya. Apalagi kalau misalkan kita udah ada tanggungan, ya. Misalkan udah ada keluarga, mungkin, atau ada anak. Nah, itu, ya, sangat tidak bijak, sih, kalau misalnya. Oke?
Yang kedua adalah sebagai content creator, teman-teman, itu kebanyakan kita tantangannya adalah kita sangat bergantung pada platform. Oke, dalam arti adalah misalkan gini, teman-teman hanya fokus di TikTok, content creator-nya di TikTok gede banget, oke. Terus tiba-tiba TikTok kita kena shadow ban mungkin. Ya enggak minta ya, tapi kayak misalkan kena shadow ban, jangkauannya turun, teman-teman, trafiknya turun, otomatis potensi penghasilannya juga pasti turun. Oke, kalau misalkan nih teman-teman hanya mengandalkan endorsan gitu kan. Terus misalkan kayak gini. Nah, contoh kayak di akun saya ya, karena kebetulan akun saya lagi turun. Oke. Misalkan contohnya seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman, followersnya oke lah, 100 ribu ke atas ya. Tapi kalau teman-teman lihat tuh, trafficnya kan mulai turun nih. Jadi 10 ribu aja nggak sampai gitu, 10%-nya aja nggak sampai. Bahkan 8%-nya pun ada yang sampai, ada yang nggak sampai. Oke. Nah, ini kan pasti sangat berpengaruh pada sumber penghasilan teman-teman. Apalagi kalau misalkan teman-teman hanya mengandalkan satu platform aja, hanya besar di TikTok aja, di Instagram nggak ada, di YouTube nggak ada, di Thread nggak ada, Twitter nggak ada, otomatis itu akan sangat berpengaruh pada income teman-teman. Jadi perlu teman-teman perhatikan, sebagai content creator itu ada baiknya teman-teman nggak hanya andalin satu platform aja, ya. Tapi ya teman-teman harus mengandalkan banyak platform, multi channel juga main ya. Jadi nggak hanya TikTok, tapi Instagram, YouTube, Thread, Twitter. Jadi banyak platform lain yang teman-teman harus bisa dominasi. Sehingga kalau misalkan satu platform lain drop, ada yang lain yang bisa bantu. Oke? Dan yang ketiga adalah tantangan jadi content creator itu kehabisan ide, teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman di sini jadi content creator, saya tahu pasti ada satu titik yang mana teman-teman itu dirasa burnout. Ya, jadi kayak, waduh, bikin apa lagi ya? Bikin konten apa lagi ya? Jadi habis gitu kontennya ya. Jadi ada baiknya teman-teman sebagai content creator harus sering menganalisa, teman-teman mengikuti tren, dan teman-teman wajib tahu bahwa content creator itu maraton ya, bukan sprint. Yang mana kalau sprint kan ya cepet-cepetan, udah finish, udah selesai ya. Tapi content creator maraton, maraton dalam arti jangka panjang, teman-teman. Jadi enggak hanya teman-teman finish, enggak hanya teman-teman lari cepat terus tiba-tiba tengah jalan teman-teman berhenti ya. Tapi kan masih ada ya berapa ratus meter lagi sebelum teman-teman masuk finish ya. Jadi itu jangka panjang, teman-teman. Dan hal yang terpenting dari content creator adalah konsistensi sama eksistensi ya. Konsistensi apa? Jadi kalau misalkan teman-teman satu bulan ini bisa posting misalkan satu minggu 5 kali, bagus. Tapi apakah 2 bulan, bulan kedua, bulan ketiga, tahun pertama, tahun kedua teman-teman bisa tetap konsisten? Itu kan tantangannya. Yang kedua adalah eksistensi. Jadi kalau misalkan teman-teman eksis, oke, 3 bulan pertama, kamu sangat dikenali. Tapi apakah 6 bulan selanjutnya, tahun kedua, tahun ketiga teman-teman masih bisa eksis? Itu juga tantangannya, teman-teman. Oke. Nah, solusi dari saya, teman-teman, saran dari saya adalah sebagai content creator itu ada baiknya teman-teman jangan hanya mengandalkan brand placement aja. Jadi jangan hanya mengandalkan endorse aja. Tapi teman-teman harus mulai berpikir nih, apa yang market saya butuhkan? Apa yang bisa teman-teman berikan sehingga teman-teman bisa punya revenue stream lain selain jadi content creator, selain dari brand placement, teman-teman. Sebagai contoh, teman-teman, di saya ya. Jadi selain endorse misalkan, ini saya kasih contoh ya. Misalkan selain endorse, walaupun endorse udah jarang sekarang ya. Ada banyak sumber income lain yang bisa teman-teman pakai. Seperti contoh untuk saya ya, karena kebetulan kontennya edukasi, online course atau mungkin workshop atau mungkin private class, kelas privat atau mungkin jasa copywriting. Jadi ada banyak revenue stream teman-teman atau sumber income yang bisa saya dapatkan dari content creator ini. Jadi jangan nggak hanya andalin brand placement, tapi ada banyak sumber penghasilan lain, teman-teman. Nah, itu yang teman-teman harus mulai pikirkan. Entah itu teman-teman misalkan teman-teman jualan apa? Jualan masak misalkan atau masak-masak. Kontennya tentang masak. Kan ada banyak nih yang bisa teman-teman lakukan. Misalkan afiliasi produk panci misalkan ya. Terus apalagi buka kelas masak. Apalagi misalkan jual resep, contoh ya. Nah, teman-teman bisa mulai pikirin nih dari apa yang audiens kamu butuhkan ya. Dan kurang lebih teman-teman itu aja di video ini, semoga menjawab buat teman-teman dan semoga memberikan teman-teman bayangan bahwa jadi content creator itu enggak semudah itu, teman-teman, enggak segampang itu, tapi kalau menurut saya sih worth it untuk teman-teman perjuangkan ya. Dan itu aja teman-teman di video ini, semoga memberikan inspirasi. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di komen dan pastikan teman-teman subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital analogy, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnis kamu. Itu aja di video ini, sampai jumpa di video yang lain.